Hai, selamat bertemu lagi di channel saya WLR. Dan kali ini saya berkongsi sedikit cara yang mudah untuk kita mengingat diri sendiri maupun orang tua kita, pasal peringatan atau cara mengingatkan mereka yang mudah lupa, lebih-lebih lagi orang tua yang makan obat atau mereka yang tertanya-tanya adakah kita maupun mereka sudah memakan obat tersebut ataupun sebaliknya. So di sini saya berkongsi sedikit cara macam mana, dan paling utama kamu cuma perlukan benda ini, marker pen, dan kamu tulis di belakang ataupun di depan tablet ini. Seperti yang kamu nampak di sini, ini adalah angka 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9, dan angka ini adalah hari bulan. Macam seperti hari ini 29 hari bulan, dan esok 1 hari bulan. Dan sekiranya Anda ataupun mereka yang pelupa, mungkin orang tertanya-tanya, 29 hari ini saya sudah mengambil obat atau tidak, mungkin dalam pertanyaan mereka. Tapi apabila kamu tulis angka dan hari bulan seperti ini di belakang maupun di depan, orang yang mengambil obat ini akan suddenly akan teringat yang bahwa yang 29 ini sudah diambil, so bermakna dia sudah mengambil obat ini. Dan keesokan harinya seperti biasa juga, seandainya ada orang lupa memakan obat tersebut, di sini kita akan tahu yang nomor satu ini, satu hari bulan ini belum terbuka lagi. So kalau dia tertanya-tanya ataupun dia betul-betul lupa, dia akan tahu setelah mengambil tablet ini. Habis kalau sudah temukan obat, confirm dia akan terbuka macam ini lah. Dan kamu hanya tulis hari bulan di sini, seperti bermacam-macam obat dia tidak sama. Ada yang makan 2 tablet sekali makan, oke? Dan di sini kamu akan cuma tulis ini satu dan ini satu. So kalau terbuka, Jasmine tekan lah, sudah ambil lah, sudah makan. Dan ini 2, 2, 3, 3. Kalau 3 tablet sekali makan, kamu tulis 1, 1, 1, 2, 2, 2. Nah, sangat mudah. Dan cara kita untuk mengingat diri sendiri ataupun mereka yang sudah lupa lah. So macam ini kamu tulislah berapa hari bulan hari ini ataupun besok atau lusa. Dan seperti yang kamu nampak di sini nih, saya sudah tulis semua ini. So senang untuk mereka yang mudah lupa. Tapi obat ini bukan saya punya, uncle punya, tapi dia selalu lupa. Dia selalu tertanya-tanya, lu ada nampak uang makan obat? Dia cakap macam tu. Tapi saya pun tak tengok ataupun tak jaga dia sepenuh masa, so saya pun lupa. So saya ambil idea ini untuk dia, untuk senang dia mengingati. Kalau dia ambil tablet ni, Jasmine, dia akan tahu kalau kosong bermakna kena makan satu obat. Tapi kalau yang kena, yang belum terbuka ni, belum terambil lah, belum termakan. So harap perkongsian ini dapat membantu sesama kita, terutama pada yang pelupa ataupun sebaliknya. Thank you for watching.